bagaimana kabar kalian semua anak-anakku kelas 11? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat dalam berproses. Tentunya proses tidak akan membohongi kerja keras kalian. Nah, pada video kali ini saya akan mengingatkan kalian tentang tugas besar kalian. Jangan bingung kalau saya menyampaikan tugas besar. Kemarin ada yang baca dari saya, apa sih Bu tugas besar itu? Tugas besar itu sebenarnya adalah tugas praktek atau ujian praktek yang biasa kalian lakukan pada akhir semester. Nah, untuk kali ini tugas besar itu saya sampaikan pada awal pertemuan dengan harapan kalian bisa melaksanakan dengan baik. Nah, untuk kalian anak-anakku yang kelas 11, tugasnya ada dua ya. Yang pertama yaitu kalian menyanyikan lagu nasional dengan menggunakan atau dengan menggunakan melodi atau alat apa namanya kemarin yang saya sudah jelaskan, botol ya, botol yang diisi dengan air, boleh juga dengan gelas yang diisi dengan air. Nah, tugas itu disebut dengan tugas yang pertama, yaitu adalah tugas besar pertama. Caranya bagaimana? Pada saat kamu akan menyanyikan atau membawakan lagu nasional, kamu jelaskan dulu lagu nasional itu. Jadi menggunakan apersepsi. Apersepsinya bagaimana? Yang pertama, kamu harus menjelaskan bagaimana cara supaya botol-botol itu atau gelas-gelas itu bisa berbunyi sesuai dengan nada yang kamu inginkan. Jadi prosesnya seperti video yang sebelumnya ya. Nanti lihat saja video yang sebelumnya itu, kamu lihat ulang. Nah, pada saat kamu membawakan lagu nasional, kemarin ada yang tanya, Ibu, baru pada saat membawakan lagu nasional, tolong ikut menyanyi enggak? Ini ada dua option, menyanyi dengan tidak. Saya menginginkan kalian bisa memilih salah satunya. Ibu, saya nggak bisa menyanyi nih. Jadi saya cuma memukul saja botol itu dengan diiringi karaoke. Silahkan. Atau, Ibu, saya menyanyi Ibu ya supaya suaranya lebih gagah. Silahkan. Silahkan sekali lagi pilih salah satu. Kamu bisa menyanyi. Kamu bisa tidak menyanyi, hanya memukul itu botol atau gelas dengan iringan karaoke atau iringan gitar dan lain sebagainya. Sekali lagi itu adalah tugas yang pertama. Ya, tugas pertama itu saya akan tunggu bulan depan. Kenapa? Bulan depan itu adalah kita menginjak di pertengahan semester. Karena satu semester itu kan 6 bulan. Kita sudah masuk di bulan ketiga itu jatuh di bulan September. Ya, di bulan September berarti jatuh bulan depan. Itu saya akan meminta kalian mengumpulkan tugas pertama. Tugas yang kedua adalah tugas menyanyikan lagu barat dengan iringan cup. Itu silakan kamu selesaikan atau kamu kumpulkan ke saya 2 bulan sebelum ujian akhir semester. Berarti bulan September, berarti bulan Oktober ya. Jadi bulan Oktober kamu kumpulkan tempat saya. Kemudian dua bulan sebelum ujian, kalian sudah bebas, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran lain. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk kalian anak-anakku kelas 11, kalian sudah tahu ya konsekuensinya seperti apa. Dan tolong semua ini bisa menjadikan kalian pengalaman bahwa jangan pernah menunda pekerjaan. Dimana nanti kalian akan keteteran sendiri karena ini susah. Nah, ini susah. Untuk membunyikan botol atau gelas itu saja sangat susah sekali. Makanya saya tidak menuntut lebih untuk kalian. Jadi pada saat memukul botol, kalian sambil menyanyi itu saja susah. Makanya saya memberikan option ke kalian, bisa sambil menyanyi, bisa dengan tidak, tetapi tetap dengan iringan. Kenapa harus dengan iringan? Supaya kalau kamu mukul melodinya salah ya, taslim, bisa tertutup dengan iringan tersebut. Kemudian untuk
persepsi, tolong dipersiapkan sedemikian rupa pada saat kamu menyetem atau membuat nada-nada itu seperti yang ada di pianika atau di gitar. Nah, sekali lagi, tolong sampaikan ke teman-teman kalian yang belum pernah masuk di kelas seni budaya, tugasnya lebih berat. Ya, ini tugasnya sudah berat. Makanya saya bikin dua tahap. Yang pertama adalah dengan iringan dengan membawakan lagu nasional tapi dengan melodi atau instrumen melodi. Gelas itu saya akan minta kalian mengumpulkannya bulan September, tinggal bulan depan ya. Jadi tinggal sekarang tanggal berapa nih? Jadi tinggal satu minggu, tinggal satu minggu kalian prepare. Jadi sekali lagi mohon disiapkan tugas besar ini. Tetesan keringat kalian akan saya bayar mahal seperti yang kemarin-kemarin. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktunya. Saya tidak akan mengejar tugas kalian. Apa yang kalian lakukan, saya akan terima dan saya akan laporkan tiap harinya. Insya Allah, kalian selalu sehat dan dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, sekali lagi, terus semangat. Jangan pernah menyerah untuk berproses, karena proses itu butuh perjuangan dan perjuangan itu akan menghasilkan sesuatu yang akan indah pada waktunya. Terima kasih, selamat berjuang, wassalam.